Miss Eka, how are you? Hello, sir. Good evening. I'm Yes. fine, thank you. Okay, so yes, Miss Eka. Yes, nice to see you again in this meeting class. Yes. Okay, so yeah, actually this evening we will learning about this. We will discuss about this. Miss Eka, this is the news from the Jakarta Post. Yes, this is the news from the Jakarta Post that this is about Prabowo Subianto, that Pentagon prepares to welcome Prabowo Subianto despite rights concerns. Okay, so this is update news. On Thursday, 15th October 2020. So this is today, update on, actually at 12:30 p.m. this afternoon. Okay, so the titles about Pentagon prepares to welcome Prabowo Subianto despite rights concerns. Pentagon is the best of United States defense, pertahanan Amerika Serikat. Ya, bersiap-siap untuk menyambut Prabowo Subianto meskipun rights concerns masih ada masalah dengan hak asasi, masih ada hubungan dengan hak asasi. Rights is a hak. Yes, hak. Okay, so Miss Eka, please read the first paragraph, please, Miss Eka. Okay. President Donald Trump's administration will welcome Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto to the Pentagon on Friday after dropping a de facto ban on his entry into the country imposed over accusation of human rights abuses. Okay, Miss Eka. Yes, thank you for the reading. Welcome, yeah. Sir. Yeah, this is Prabowo Subianto gestures as he arrived to attend the inaugurations. Yeah, Prabowo Subianto gestures, yeah, sikap. Yeah, I will show you this. Sikap Prabowo Subianto sewaktu tiba mendatangi pelantikan of Indonesia Presiden Joko Widodo. Mendatangi Presiden, pelantikan Presiden Joko Widodo for the second terms, untuk periode kedua, at the House of Representative Building in Jakarta, di Istana Negara Jakarta, 20th October 2019. So last year. This is was last year. This is from the Reuters news. Reuters is the central office news in Israel. Yeah, in Israel, Tel Aviv, Israel. Okay, this is the gesture of Prabowo Subianto. Yeah, even last year, yeah, he didn't elected from the campaigns. Of the president's campaigns, yeah, he didn't elected, but he still attend for the inaugurations of Indonesia's president, yeah, Joko Widodo, for the second terms, yeah, last year. Yeah. So, but now we have Prabowo Subianto already become the Minister of Defense.
Menteri Pertahanan. Okay, so this is the first paragraph. Presiden Donald Trump administrations. Pemerintahan Presiden Donald Trump akan menyambut Indonesia's Defense Minister. Akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, to the Pentagon, ke Pentagon, on Friday, pada hari Jumat, after dropping, setelah menjatuhkan, a de facto ban on his entry, setelah menjatuhkan larangan de facto, larangan secara yang diumumkan, ya, secara umum. Artinya banyak negara yang tahu bahwa Prabowo dilarang masuk ke Amerika, into the country, ya, ke negaranya. Impose, ya, dipaksakan, ya, dipaksakan Prabowo nggak bisa masuk ke Amerika, dilarang, ya, ban, artinya dilarang. Over accusations, ya, karena tuduhan-tuduhan yang lebih, ya, of human rights abuses, ya, dari kekerasan hak asasi manusia. Jadi Prabowo ini dulunya adalah Kopassus, komando pasukan khusus, dan dia banyak dituduh telah melakukan kekerasan di militer, ya, Prabowo ini, karena dia telah membunuh ratusan orang, ya, sehingga dia dinyatakan melakukan kekerasan hak asasi manusia. Ya, so you will now for the second paragraph. Prabowo, 68 years old, ya, berumur 68 tahun, former, mantan, Special Forces Commander, ya, Special Forces Commander, komando pasukan khusus atau disingkat Kopassus, bahasa Inggrisnya Special Forces Commander, ya, artinya Kopassus, komando pasukan khusus, has long been a controversial figure in Indonesia. Sudah lama menjadi sebuah figur kontroversial di Indonesia. Ya, artinya Prabowo ini sudah lama menjadi figur yang kontroversial di Indonesia. Ya, sudah lama diperdebatkan. Ya. Accused, dituduh, of involvement, dari keterkaitan atau keikutsertaan, ya, involvement itu keikutsertaan, with military crimes, dengan kriminal militer, in places, ya, di tempat-tempat, like in East Timor, ya, seperti di Timor Leste, that have earned him, yang telah earn itu mendapatkan, kalau earn didapatkan, ya, didapatkan dirinya scorn, ya, scorn ini cemooh, ya, dapatkan dirinya cemoohan, cemooh, ya, among di antara human rights advocates, ya, pengacara hak asasi manusia. Jadi Prabowo ini dituduh, ya, oleh pengacara-pengacara yang membahas mengenai hak asasi manusia, ya, bahwa Prabowo ini dicemooh, ya, bahwa dia melakukan kriminals di militer. Oke, so I will read the third paragraph as well, Miss Ekan. So you can conclude this. But since being named, tetapi semenjak dinamakan as the defense minister last year, sebagai menteri pertahanan tahun lalu, Prabowo, who denies any wrongdoing, yang mana ditolak suatu
wrongdoing, pelanggaran. Wrongdoing itu melakukan pelanggaran. Has also become, ya, telah juga menjadi a key figure. Contoh, ada kunci contoh, ya, sebuah kunci contoh. As the Trump administration, sebagaimana pemerintahan Trump atau mencoba to deepen defense, ya, to deepen defense ties with Indonesia, ya, mencoba untuk memperdalam, ya, hubungan pertahanan dengan Indonesia. Ties itu artinya pertalian, ikatan atau hubungan. Hubungan defense, hubungan pertahanan dengan Indonesia. Oke, okay. Ya, jadi semenjak Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan tahun lalu, ya, yang mana banyak penolakan-penolakan, ya, suatu pelanggaran, ya, Prabowo ini. Ya. Juga Prabowo ini menjadi contoh figur, ya, contoh figur. Yaitu pemerintahan Trump mencoba untuk memperdalam pertahanan, ya, ya, untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia. Nah, jadi pemerintahan Donald Trump ini tertarik dengan Prabowo, ya, karena Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, ya, dan Amerika, ya, salah satunya memiliki banyak aset di Indonesia. Ya, salah satunya Freeport, Caltex, ya, Exxon Mobil, ya, itu tambang minyak Amerika semua di Indonesia, dan McDermott, ya, di Batam, ya, masih banyak lagi, dan mereka ini nggak mau kehilangan aset, artinya Amerika nggak mau kehilangan aset di Indonesia, karena banyak perusahaan Amerika itu di Indonesia. Banyak anak perusahaan Amerika juga di Indonesia. Karena pemerintahnya Prabowo, maka Amerika ini mau nggak mau harus menyambut Prabowo ini. Harus welcome terhadap Prabowo. Ya, karena sebagai Menteri Pertahanan. Oke, so continue. Miss Eka, please read this paragraph, please, Miss Eka. Yes. Of particular concern to Washington, Indonesia's military is also being caught by Russia and China. A senior U.S. defense official strongly defended the decision to welcome Prabowo to the Pentagon, where he will meet Defense Secretary Mark Esper. Okay, so thank you. Yeah, Ms. Eka, that's enough. Okay, so of particular concerns, ya, dalam berkenaan, ya, bagian yang berkenaan to Washington, mengenai Washington, ya, Washington ini adalah ibu kota Amerika Serikat, the capital city of America, so that's the meaning is America. Indonesia's military, militer Indonesia, is also being courted, juga dirayu oleh Rusia, ya, oleh Rusia and China dan China, ya, di, ya, dalam bagian ini berkenaan dengan Washington, ya, karena Prabowo ini dijalin hubungan dengan Amerika Serikat sehingga Washington. Sorry sir, yes. Particular concern apa tadi aku kurang. Particular concerns, ya, concern, okay, berkenaan, yes. Particular yang berhubungan, ya, artinya berkenaan dengan berhubungan dengan Washington. Washington, yes. Ya, Indonesia militer, ya, militer Indonesia juga dirayu, ya, courted artinya dirayu. Courted, yes, courted dirayu. Ya, oleh Rusia dan China. Oke, okay. Yes, jadi selain ada hubungan dengan Amerika, ini kan Amerika saat ini sedang menjalin hubungan dengan Indonesia, dengan Prabowo, dengan Indonesia, yes, yes,
Menteri Pertahanan. Ya, ternyata Indonesia itu sebenarnya, ya, militer Indonesia sebenarnya juga dirayu oleh Rusia dan Cina. Artinya mau diajak kerjasama di bidang pertahanan. Oke. Because the country can be strong because the defense, the defense system. Okay, for example, America, it can be strong because America has the strong defense system, the military system. And also Indonesia, also actually this is attract to other countries like China, Russia, America. Okay. A senior US defense. Seorang senior pertahanan Amerika. Official secara resmi strongly defended. Ya, defend itu pertahanan artinya bisa melindungi. Sangat melindungi the decision, keputusan to welcome Prabowo, untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, ya, ke Pentagon. Pentagon adalah markas militer Amerika, markas pertahanan Amerika Serikat, itu di Pentagon. Penta artinya segi lima, pentagonal, nama sebenarnya pentagonal, artinya segi lima. Ya, maka gedungnya itu berbentuk segi lima, pentagonal. Segi lima. Ya, pentagonal ini adalah nama gedungnya itu. Ya, nama tempatnya bukan Pentagon. Ya, dia di Washington tempatnya. Ya, tetapi karena gedungnya berbentuk segi lima, maka namanya Pentagon. Ya, pentagonal. Yes. Jadi bukan nama tempat, tetapi nama bangunan itu. Pentagon. Ya, disebutnya Pentagon. Where he will, ya, di mana dia akan meet defense secretary, ya, meet defense secretary, bertemu dengan sekretaris pertahanan Mark Esper. Oke, jadi senior, ya, seorang senior pertahanan Amerika Serikat, ya, secara resmi, ya, dengan sangat melindungi keputusannya untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana Prabowo itu nanti akan bertemu dengan sekretaris pertahanan namanya Mark Esper. Oke. Minister Prabowo is the appointed Minister of Defense. Menteri Prabowo ditunjuk, appointed, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan of the now, ya, sekarang twice duly elected President of Indonesia, ya, Presiden periode yang terpilih, ya, elected terpilih, ya, twice, dua kali, ya, Indonesia artinya dilantik oleh Jokowi, ditunjuk oleh Jokowi, karena Jokowi itu dilantik, ya, terpilih dua kali dalam pemilihan presiden, ya, tahun 2014 dan tahun 2019. Ya, which is, ya, kalau bacanya langsung which is the third largest democracy in the world. Ya, yang mana Indonesia itu adalah the third largest demokrasi, demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ya, negara demokrasi terbesar di dunia adalah Indonesia. The official said, ya, secara resmi dikatakan, speaking, ya, berbicara on condition, pada kondisi of anonym meeting, ya, pada kondisi yang tidak diberi nama, yang enggak bernama, anonym itu enggak ada nama, ya, artinya
ada yang bilang ya, ini yang report berita Reuters ini ya, reporter ini bilang ya bahwa Prabowo itu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi, yang mana Indonesia itu adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Yang ini dibicarakan pada kondisi yang nggak diberi nama nih ya, pada kondisi tertentu gitu, nggak mau disebutkan di sini. Oke, okay. He is our counterpart. Ya, yeah. Prabowo itu adalah rekan kita. Counterpart itu artinya bagian kita atau rekan. Ya, rekan kita. Of a very important partnership. Dan partnership ya, hubungannya, hubungan yang sangat penting. Dari hubungan yang sangat penting. And it is important. Dan ini penting that we engage ya, bahwa kita mengikat ya, engage itu mengikat with him ya, dengan dia, dengan Prabowo itu, and treat him as a partner ya, dan menunjuk dia sebagai seorang partner, sebagai partner kerja ya, pasangan kerja atau rekan kerja. Nah, ini penting kata Amerika ya, untuk menjadikan Prabowo itu sebagai rekan ya. Nah, dan ini penting ya, kita mengikat dengan dia, kita ada ikatan dengan dia ya, dan menunjuk dia atau merujuk dia sebagai rekan ya, itu penting ya, karena Amerika tahu ya, Prabowo ini orangnya tegas ya, karena dia militer. Orangnya tegas karena dia militer. Dia dulunya adalah Kopassus ya, ternyata ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Akhirnya negara-negara seperti Amerika ya, Rusia, China ini mulai khawatir ya, karena kekuatan negara itu di pertahanannya ya, kalau yes, di pertahanannya, kekuatan negara itu di pertahanannya. Yes, something like that. Sehingga kalau Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, sementara aset Amerika di Indonesia sangat banyak, seperti Freeport itu juga Amerika, kemudian Caltech di Pekanbaru, Exxon Mobil di Aceh, kemudian McDermott di Batam, dan masih banyak lagi itu punya Amerika semua. Dan hotelnya Donald Trump itu juga banyak di Indonesia, seperti Sheraton, CW Marriott, itu banyak hotelnya Donald Trump juga. Sehingga Amerika mulai ketakutan, nanti kalau diusir ini, perusahaan-perusahaan ini seperti Freeport ya, disuruh hengkang dari Indonesia, Caltech, Exxon Mobil, ya, ini Amerika akan kehilangan banyak sekali asetnya ya, karena selama ini ekonomi Amerika itu sangat bergantung dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, makanya dijalin nih hubungan dengan Prabowo, jangan sampai lepas ya. Dijalin kuat. Ya. This is the good news. Ini beritanya sebenarnya diberitakan di Reuters News, tetapi beritanya ini diambil oleh Jakarta Post. Ya, sebenarnya ini di Reuters News sudah muncul duluan beberapa hari sebelumnya, tapi karena ini muncul di majalah atau di surat kabar Yahudi, akhirnya diambil oleh Jakarta Post. Okay, so this is really important. Ini beritanya sangat penting. Ya, ini berarti ada sesuatu, ya, ada suatu tanda kutip. Ya, karena ini Prabowo ini belum sampai Amerika,
karena dinyatakan hari Jumat ya akan harus sampai di Amerika. Sekarang masih hari Kamis. Amerika sama Indonesia beda waktu 12 jam. Sehingga kalau Prabowo sampai besok sore ke Amerika, istilahnya sore di Amerika berarti pagi di Indonesia. Berarti Sabtu pagi di Indonesia. Kalau dia diharuskan hari Jumat sore sampai di Amerika, waktu Amerika Jumat sore, berarti waktu Indonesia adalah Sabtu pagi. Nah ini belum sampai sana nih Prabowo, masih perjalanan ke Amerika, tetapi beritanya sudah muncul duluan. Nah ini berarti ya, sudah dimunculkan di Yahudi, ya, Reuters, ya, Amerika juga Yahudi, ya, Jewish, banyak Yahudi. Ya, ini ada sesuatu. Dan di sini kebocoran ternyata Cina dan Rusia juga merayu Indonesia, karena Cina juga banyak aset di Indonesia. Rusia juga. Okay, so continue. Prabowo. Prabowo will receive official briefing. Akan menerima official briefing, pengarahan secara resmi elsewhere. Ya, di mana? In the Washington. Ya, di Washington DC. District Capital, Washington DC, District Capital, artinya wilayah ibu kota. Area on Thursday, di area Washington DC on Thursday, pada hari Kamis. Oke, berarti masih besok ya, karena sekarang ini hari Kamis di Indonesia, kalau beda waktu 12 jam soalnya. Berarti kalau hari Jumat di Indonesia, berarti hari Kamis di Amerika. Kalau hari Jumat pagi di Indonesia, berarti Kamis malam di Amerika. Tetapi kalau Kamis pagi ya berarti sekarang. Ya, sekarang jam 9 malam, di Amerika jam 9 pagi. Oke, so. As Jakarta, sebagaimana Jakarta, wakes a fighter jets, mempertimbangkan sebuah jet tempur. Purchase, pembelian. Oke, mempertimbangkan pembelian sebuah jet tempur. Fighter jets artinya jet tempur. That has also, yang mana telah juga attracted interest. Ini artinya attracted interest, menarik minat, ya, menarik minat from Moscow, dari Moskow, Rusia. Ya, jadi Indonesia ini ternyata juga ditawarin sebuah pesawat jet tempur, ya, pembelian sebuah pesawat jet tempur yang menarik minat, ya, dari Rusia. Jadi Rusia yang menawarkan sebuah pesawat jet tempur. Oke, okay. Hari ini juga ya. Oke, okay, so Miss Eka, please read this, please. Amnesty International and other rights. Okay. Amnesty International and other rights advocates condemn the decision by the U.S. State Department to grant him a visa. Something it had denied in years past, including when Prabowo's son graduated from Boston University. Okay. Yeah, thank you, Ms. Eka. Yes. Amnesty International. Yeah. Pengampunan internasional. Amnesty itu pengampunan. Pengampunan internasional. And other rights, yeah, dan hak-hak yang lain. Advocates condemned, kutukan-kutukan pengacara. Condemn itu mengutuk, ya, mengutuk untuk dihukum, ya, menjebloskan hukum, itu condemn. Condemn. Yes, itu mengutuk hukum, ya, artinya menjebloskan hukum, ya, diketuk palu, ya, divonis gitu ibaratnya.
Pengampunan International dan Other Rights Advocates Condemnants ya, dan pengacara-pengacara hak-hak ya, yang lain mengutuk the decision, keputusan by the US State Department ya, oleh US State Department ya, Departemen Amerika Serikat to grant him a visa, untuk mengabulkan visanya Prabowo. Nah, jadi Badan Pengacara Internasional itu mengutuk, artinya ya mengutuk keputusan ya, yang dilakukan oleh Departemen Amerika untuk memberikan Prabowo ini visa sehingga dia bisa masuk ke Amerika. Padahal sebelumnya sudah diumumkan secara internasional, secara de facto, bahwa Prabowo ini dilarang masuk ke Amerika. Akhirnya yang lainnya pada mengutuk. Kenapa kok dikasih visa dia? Kok dikasih visa Amerika? Seperti itu. Something it had denied. Sebenarnya ada apa sih Prabowo ini? Ini penasaran ya, nanti di paragraf bawahnya akan ketahuan. Something it had denied, sesuatu had denied, ya, telah ditolak, ya, in years past, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, including when Prabowo, ya, termasuk ketika Prabowo sons, anak laki-laki Prabowo, graduates, ya, lulus from Boston University. Ya, Prabowo pun juga ditolak dari Amerika beberapa tahun sebelumnya, bahkan ketika anaknya itu lulus dari Boston University. Harusnya kan Prabowo bisa hadir, menghadiri wisuda anaknya itu di Boston University di Amerika Serikat. Ya, tetapi Prabowo pun nggak dapat visa. Visanya nggak di-granted, nggak dikabulkan visanya. Granted-nya dikabulkan. Nah, contohnya, Allah will granted your prayer. Allah akan mengabulkan doamu. Ya, I wish Allah will granted your prayers. Saya semoga ya, Allah mengabulkan doa-doamu. Granted setiap yang mengabulkan. Oke, jadi ini ada yang aneh. Kenapa ini dikasih visa ya? Visanya dikabulkan. Padahal waktu wisuda anaknya aja visanya Prabowo nggak dikabulkan, dia nggak bisa masuk ke Amerika, nggak dikasih izin. Yeah. Okay, so something, yeah, something weird, yeah, sesuatu yang aneh. Okay, politik, because politik. Yeah, okay, please, Miss Eka, okay, what's? Yes. Because politics. Yes. Okay. Yes, because politik. Yes, because politics. Yeah, yeah, something like that. Because now Prabowo Subianto already been yeah, as the Minister of Defense Indonesia. Or maybe in US before Prabowo is blacklist, and yeah, then now he is come to be whitelist in US maybe. Yes, before yeah, before he was blacklist, but now maybe yeah, he already the whitelist yeah in the US, yeah, already yes, become the whitelist yeah in the US. And before this news that yes, In condition that if the Prabowo to be Indonesian president ya, yeah, Indonesian yes, president, maybe the condition is not like this because the rumor that US very scared ya, takut ya, scared yes, if the Prabowo be president. Okay. Because they are knowing that
Prabowo Prabowo is very apa ya, sangat sangat very very good in defense defense apa ya, pertahanan negara tuh dia sangat bagus gitu. In defense, okay, in the country's defense, the country Yes, defense, okay. And Prabowo get very good in strategic in military. Yes. And he is a very famous in many country because he is a commander of military in di mana sih dia? Portugal ya? Di mana sih dia dulu? Oh, okay. Di Jordan. negara. Jordan. Oh yes, Jordan. Yeah, yes, you're right. Yes. Yeah, I had even listen about that. Yeah, that until the King of Jordan also has the good relationship with Prabowo, the King of yes, Jordan, okay. That time. Yes. Okay. Yes, yes. So that's good. Yes. Yeah. So that's why when Prabowo become the president of Indonesia, so many countries in the world will scary, especially United States. Okay. Yes, that's good, Miss Eka. Yeah, that's good. So, yeah, you already know about that. Okay. Yeah, this is actually the shocking news as well. Berita mengejutkan. Okay. So, Prabowo told Reuters. Yeah. Prabowo mengatakan kepada Reuters. Reuters ini adalah kantor berita atau media berita, ya, Israel. Ini namanya Reuters, kalau Indonesia namanya Antara. Yes, Antara News. Okay. In 2012, di tahun 2012, he was refused. Dia telah ditolak a US visa, visa Amerikanya, ketika anaknya lulus dari Boston University. Dikarenakan two allegations, pada tuduhan-tuduhan, allegations, tuduhan, that he had instigated riots, bahwa dia telah instigated riots, menyebabkan kerusuhan. Instigated riots itu menimbulkan kerusuhan, riots itu kerusuhan, dan killed hundreds, yang telah membunuh ratusan after the overthrow of Indonesia. Okay, setelah penggulingan Indonesia dan Presiden Soeharto. Kemudian Presiden Soeharto in 1998, di tahun 1998. Okay, jadi visa Prabowo itu, jadi Prabowo bilang ke Reuters, ke media berita Israel di tahun 2012. Jadi alasannya kenapa sih kok visanya dia ditolak, ke Amerika, nggak pernah dikasih izin, itu kenapa? Ya karena tuduhan-tuduhan, bahwa Prabowo ini menyebabkan kerusuhan dan membunuh ratusan orang setelahnya, pada penggulingan, overthrow itu artinya penggulingan gitu, artinya masa pergantian, masa transisi, dan masa transisi waktu itu, dari Presiden Soeharto kemudian disuruh menggantikan Presiden B.J. Habibie waktu itu, jadi masa transisi, masa peralihan seperti itu. Kemudian penggulingan Soeharto juga, Soeharto diturunkan tahun 1998. Jadi masih ada rupanya tuduhan-tuduhan itu, masih terkenang di Amerika. Amerika masih apa ya istilahnya menuduh seperti itu, bahwa Prabowo itu penyebab kekacauan itu.
yang menyebabkan kekacauan itu adalah Prabowo Subianto tahun 1998 itu yang menyebabkan krisis moneter. Oke. The State Department, Departemen Negara Amerika, State Department, recent decisions to lift the ban on Prabowo Subianto. Ya, keputusan sekarang to lift, untuk mengangkat the ban, larangan on Prabowo Subianto, pada Prabowo Subianto, is an abrupt, adalah sesuatu yang mendadak. Abrupt itu adalah sesuatu yang mendadak, nggak ada rencana, sesuatu mendadak, tiba-tiba aja ke larangan Prabowo Subianto ini diangkat, dicabut, seperti itu. Complete reversal of long-standing U.S. foreign policy. Ya, melengkapi, complete reversal, ya, reversal itu kebalikan. Kebalikan lengkap atau sangat terbalik, ya, sangat terbalik. Ya, complete reversal ini artinya sangat terbalik. Of long-standing U.S. foreign policy. Ya, dari peraturan-peraturan US foreign, ya, foreign itu artinya asing, ya. Ya, apa ini namanya, US foreign artinya US foreign long-standing. Long-standing itu artinya yang lama, yang sudah bertahan lama. Ya, United States foreign policy, ya, peraturan untuk warga asing, ya, Amerika. Ya, ini sangat terbalik dengan peraturan untuk warga non-Amerika. Ya, diberikan apa ya, ke, istilahnya State Department, ya, Departemen Negara, ya, yang sekarang memutuskan untuk mengangkat larangan Prabowo Subianto. Itu adalah sesuatu yang mendadak. Dan ini sangat terbalik, ya, dengan peraturan, ya, orang asing, ya, di Amerika yang sudah berjalan selama ini, sudah berjalan yang lama, ya, long standing itu berjalan yang lama, sudah lama itu, ya, long standing artinya lama. Ini sangat terbalik, padahal selama ini Amerika tidak bisa memberikan keputusan yang mendadak seperti itu. Kok ini bisa mendadak yang dilakukan oleh Departemen Negara. Oke. Said Amnesty, ya, mengatakan ampunan, ya, Amnesty International, ya, pengampunan internasional, USA National Director of Advocacy, ya, ke advokat, ya, advokat, Direktur Advokat Nasional Amerika Serikat, and government relations, dan relasi pemerintah, John Lynn, calling his visits, yang menyebut kunjungannya, ini adalah kata catastrophic for human rights in Indonesia, ya, adalah ini. Ya, jadi John Lynn ini menyebut, ya, ini ada tanda kutip, ya, ini yang maksudnya Prabowo ini adalah catastrophic for human rights in Indonesia, ya, bencana untuk hak asasi manusia di Indonesia. Jadi catastrophic bencana. Catastrophic bencana. Yes. Catastrophic artinya bencana. Jadi ini sebuah bencana, ini asasi manusia di Indonesia, gitu. Ya. Jadi ini bencana asasi manusia di Indonesia. Ya. Prabowo berkunjung ke Amerika, padahal dia ini penyebab bencana hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan mereka seperti itu. Prabowo itu yang menyebabkan kekacauan itu tahun 98 itu juga, ya, kemudian waktu di Timor Leste.
Okay, so continue. Senator Patrick Leahy, senator, senat, Patrick Leahy, senatornya anggota dewan, author of law, penguasa hukum, that prohibit US military, yang melarang militer Amerika aid to foreign military units, membantu foreign military units, unit militer asing, that violates human rights with impunity. Violates, violence, apa ya artinya, pelanggaran, bahwa pelanggaran hak asasi manusia dengan impunity, dengan pengampunan. Oke. Jadi ini Senator Patrick Leahy, ya, Senator Patrick Leahy sebagai penguasa hukum, ya, yang melarang militer Amerika Serikat membantu militer asing atau units, atau units tapi kelompok, ya, kelompok militer asing, ya, bahwa pelanggaran hak asasi manusia, ya, yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan impunity, dengan pengampunan. Jadi dimaafkan gitu aja. Jadi dulu memang dia melanggar hak asasi manusia, ya, tapi enggak apa-apalah, dimaafkan aja. Ya, dimaafkan. Padahal dia melarang, ya, militer Amerika ini membantu militer asing. Ya, ini dilarang. Tapi untuk ini, siapa, pelanggaran hak asasi manusia ini diampuni aja, dimaafkan. Condemned the Trump administration, mengutuk pemerintahan Trump, decision, keputusan, and said Prabowo, dan mengatakan Prabowo was ineligible. Eligible artinya berhak, pantas. Ya, kalau ineligible berarti tidak pantas. Ya. Who is, contohnya, he is eligible to get this. Ya, dia pantas mendapatkan ini. Eligible artinya pantas. Ya, eligible. Tapi kalau in, tidak. Ya, tidak pantas to enter this country, untuk masuk ke negara ini. Ya, jadi, ya, ini mengutuk, ya, pemerintahan Trump, ya, keputusan pemerintahan Trump, artinya pemerintahan di masa Donald Trump ini, ya, dan mengatakan, ya, bahwa Prabowo nggak pantas untuk masuk ke negara ini. Oke, jadi artinya sudah tahu dari paragraf ini. Jadi Senator Patrick Leahy ini, ya, autor ini penguasa, atau autor itu bisa berarti penguasa, ya, yang memberi peraturan. Ya, beri peraturan hukum bahwa prohibit US military, yang melarang militer Amerika membantu kelompok militer asing, ya, foreign-nya asing, bahwa pelanggaran hak asasi manusia dengan pengampunan. Ini enggak bisa. Pelanggaran hak asasi manusia dikasih pengampunan enggak bisa, kata dia. Makanya dia mengutuk pemerintahan Trump, ya, keputusan pemerintahan Trump, dan mengatakan Prabowo nggak pantas masuk ke negara ini. Oke, so still controversial as well. Masih diperdebatkan juga. Oke, so this is the last paragraph. Okay. By granting a visa to Prabowo, dengan mengabulkan sebuah visa ke Prabowo, the President and Secretary of State, state itu negara bagian, karena Amerika itu negaranya pecah, maka dinamakan state, bukan country tapi state, karena Amerika itu kumpulan dari beberapa negara. Presiden dan sekretaris negara have sworn, telah menunjukkan once again, ya, satu lagi atau sekali lagi, that for them, bahwa untuk mereka law and order, hukum dan perintah, is an empty slogan, adalah sebuah slogan yang kosong,
anti slogan. Slogan itu semboyan. Sebuah semboyan yang kosong. Does ignores yang mengabaikan the importance of justice. Ya, kepentingan justice. Ya, justice itu apa Miss Eka? Justice artinya keadilan. Keadilan. Ya, peradilan. Ya. Jadi dengan memberikan visa ke Prabowo ini menandakan bahwa Presiden Amerika dan Sekretaris Negara itu telah menunjukkan sekali lagi untuk warga Amerika yang forum ini bahwa hukum dan perintah itu hanyalah sebuah slogan yang kosong, sebuah semboyan yang kosong yang mengabaikan kepentingan peradilan. Jadi nggak adil ini kok. Presiden Amerika ini sama sekretarisnya kok bisa memberikan visa ke Prabowo masuk ke sini. Selama itu Prabowo itu masih menjadi sesuatu yang menakutkan ya bagi penduduk Amerika. Ya karena ya historinya Prabowo ini dulu dia Kopassus, ya, komando pasukan khusus. Ya, dia pernah dikirim juga ke Timur Leste. Ya, dia pintar dalam strategi. Ya, dan mungkin masih banyak yang mengetahui sejarah beliau ya Prabowo ini. Kemudian beliau sampai ke Jordan dan sebagainya sampai punya istilahnya ladang minyak di Jordan. Sampai yes. Waktu itu mau dijadikan raja sama raja Jordan waktu itu tapi Prabowo menolak. Ya, tetapi masih mempunyai aset, ya, Prabowo ini masih punya aset di Jordan juga ladang minyak itu. Dan even in Indonesia, ya, include in Indonesia, termasuk di Indonesia, Prabowo memiliki aset di Kalimantan berupa hutan sawit, ya, seluas ribuan hektar, ya, something like that. Jadi Prabowo itu istilahnya sesuatu yang menakutkan bagi Amerika, karena istilahnya nggak bisa break Amerika, nggak bisa break itu menyogok, menyumbang, break itu ya break the law, menyogok hukum, bukan break the law tapi break. Ya, break itu tulisannya BREBE. Ya, break artinya menyogok, menyuap. Gak bisa karena Prabowo sudah punya aset, gak bisa disogok. Karena kepentingan Amerika selama ini di Indonesia bisa tercapai yang melalui pertahanan. Yang melalui pertahanan Indonesia dari menteri pertahanannya, dari pemerintahannya dan lain sebagainya. Makanya banyak perusahaan Amerika yang eksis di Indonesia dan mereka diizinkan mengambil kekayaan alam di Indonesia atau SDA di Indonesia, sumber daya alam. Ya, dari sektor minyak, terutama dari sektor minyak itu sudah banyak diambil oleh Amerika di Indonesia. Ya, dari sektor energi, yang pertama adalah Exxon Mobil, ya, Caltex, ya, Chevron, itu perusahaan besar-besar semua, itu punya Amerika. Ya, kemudian yang lebih parah lagi yang di Irian Jaya, ya, Freeport, ya, dan masih banyak lagi ya, perusahaan Amerika di Indonesia itu di bidang energi itu sangat banyak. Ya, karena Amerika tahu kekuatan negara itu ada di energi, ya contohnya minyak. Kalau minyak itu sudah diambil, ya maka negaranya akan menjadi superpower, ya, karena itu energi. Dan minyak ini istilahnya nggak laku, ya, pasti laku. Semakin mobil atau kendaraan bermotor diciptakan, pasti akan terus ya, laku seperti itu. Ya, tetapi sama pemerintah Indonesia ini bisa disogok, artinya pemerintah Amerika bisa menyogok pemerintah Indonesia, kayak dilonggarkan ini masalah pertahanan di bidang energi dan sebagainya itu bisa dicuri dengan eksis selama ini oleh Amerika, termasuk Freeport, ya, kontraknya itu bisa diperpanjang terus. Nah, seperti iya, itu. Iya, betul. Ya, katanya mau ditutup ya. Mau jadi-jadi. Yes, controversial. Yes, still controversial. Freeport also Miss Eka. Ya,
And I was living in Batam for long, for 7 years in Batam, and I also visit in Pekanbaru, and I have friends in Pekanbaru. I have many friends in Pekanbaru. Yeah, that's when actually the America's company will drilling, mengebor, drilling the lands. Yeah, always keep by the armies, by the armies and also the police. Yeah, always keep by them, dijaga, keep defense by them. Ya, jadi saya ada teman-teman yang banyak juga di Pekanbaru. Saya di Batam lama, kemudian saya berkunjung ke Pekanbaru juga pernah. Saya ada teman di Pekanbaru, Miss Eka. Nah, itu ketika Amerika mau mengebur minyak, itu selalu dijaga ketat oleh tentara Indonesia dan juga polisi Indonesia. Karena bur untuk minyak itu drilling atau yang disebut rich, ya rich itu alat untuk mengebur minyak, itu di ujungnya ada berlian, berliannya sebesar jempol, sebesar ini Miss Eka, berliannya itu sebesar jempol. Makanya sebelum menurunkan drilling atau bur itu, ya itu selalu dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan juga tentara, karena takutnya mungkin dibajak gitu. Berlian itu, karena ketika mau mengebur tanah itu harus dikasih mata berlian itu, ya, sehingga tanah itu sekeras apapun pasti akan berlubang, pasti akan tembus, ya, karena benda yang paling keras di bumi itu adalah berlian. Jadi berlian itu dia nggak bisa dipatahkan dengan yang lain, ya, contohnya ada berlian sebesar jempol ini, kalau kita pukul pakai palu, yang pecah palunya, bukan berliannya, tetapi yang pecah palunya. Karena berlian itu adalah batuan yang paling keras di bumi. Dan berlian itu nggak bisa dipotong. Ya, dia bisa dipotong dengan berlian juga. Jadi berlian diadu dengan berlian, maka dia akan terkupas, terpotong, bisa dibentuk. Tetapi kalau dengan pisau, dengan yang lainnya, nggak bakal mempan. Seperti besi, ya dia akan besinya itu akan pecah ketika dia kena berlian. Nggak tahu itu lapisannya apa berlian itu, karena berlian itu sangat keras sekali, ya, makanya harganya mahal, ya, dan sangat langka. Ya. Jadi so that's so many of the US company in the US, in Indonesia, especially the US companies in Indonesia. So the US now, they ties Indonesia and they join cooperations with Indonesia military defense because they have something important, with Indonesia. Yeah, and this is never heard before that US will have deepened ties with the Indonesian military. Ya, enggak pernah Amerika ini memperdalam hubungan lebih dalam, hubungan lebih dalam di bidang militer dengan Indonesia. Ini enggak pernah. Jadi situasi ini dimanfaatkan oleh Amerika, karena tadi di atas juga kita melihat bahwa ternyata selain Amerika, Indonesia sekarang ini juga dirayu oleh Rusia dan Cina. Ya, dirayu oleh Rusia dan Cina karena Indonesia masih mempertimbangkan pembelian sebuah pesawat jet tempur yang ditawarkan oleh Rusia. Jadi kan masih keberatan gitu Indonesia dengan pesawat jet tempur yang ditawarkan oleh Rusia itu. Nah, makanya ini dimanfaatkan oleh Amerika. Ya, kalau kamu masih mempertimbangkan mau beli jet tempur itu, ya, punya Rusia itu, kamu bisa join kerjasama dengan militer Amerika, dengan militerku. Karena aku memiliki militer yang kuat dan senjata yang lebih canggih daripada Rusia. Tetapi saya pikir Prabowo tidak semudah itu
mungkin dia mau ke Amerika, mau ke Pentagon, ya, karena selama ini dia belum ke Amerika. Ya, dan selama mungkin Prabowo mau mencuri rahasia-rahasianya, apa sebenarnya rahasia di Pentagon itu. Ya, saya pikir Prabowo tidak akan bisa di istilahnya diadu domba atau dirayu seperti itu. Ya, saya pikir seperti itu. So I think it's like that, Miss Eka. And because yes, yes, so now the American companies in Indonesia also worry about that, khawatir, yeah, about Prabowo, yeah, because Prabowo has become the Indonesian's military defense. Indonesian military defense, and Prabowo also had the experience in Kopassus. Kopassus, the special force, Kopassus, special forces commander, komando pasukan khusus, force to pasukan, special khusus, komando pasukan khusus atau Kopassus. So many countries afraid to Prabowo because Prabowo has the really good strategies in military skill, the skill militer. So, yeah, different with others actually, Prabowo, because he was Kopassus. So yeah, they affect, and Prabowo also has the assets, So no one can bribe. Enggak seorang pun bisa menyogok, karena Prabowo juga punya. Mau disogok masalah uang, saya udah punya. Dia kaya banget. Something like that. Yeah, this is something shocking news. Because this is published by the Reuters News of Israel, Israel media, Reuters. This is Reuters. Yeah, but it's still dicuri by the Jakarta Post. Yeah, karena ini mengenai Indonesia. Ini beritanya diambil oleh Jakarta Post. Bahkan ini beritanya sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Di Reuters, tetapi ketahuan sama Jakarta Post akhirnya diambil dan diterbitkan siang tadi. Ini ada sesuatu yang aneh. So has something weird. Okay, so from this, what is your opinion, Miss Eka, actually about this news? What is your opinion? My opinion is now many countries are competing for Prabowo at this time, such as US, China, and Russia. And without realizing it, these countries are countries competing to become superpowers with each other. Jadi tanpa disadari negara-negara itu yang bersaing memperebutkan Prabowo itu adalah negara yang bersaing menjadi negara adidaya, betul nggak? Contohnya US, China, and Rusia. Yes. Makanya saya bilang, without realizing it, these countries are country competing to become superpowers with each others. This is because Prabowo has the strength in the defense and security sector of a country. He had a very good in military strategy, and all the country ignore the bad record or rumor or issues that have befallen Prabowo. Okay, understood. That's good. Okay, so I understood now, Ms. Eka. Okay, so other countries, they just spreading the rumor. Okay, menyebarkan rumor, spreading the rumors, issues about Prabowo. Okay. Yeah, understood. So issues as well. Yeah, like this. Issues. Sorry, that's the news. The paragraph. That's also. That's meaning of issues. Of Prabowo. Okay. And this is about what's paragraph. Yeah, I think this is. Yeah, this is also the issues. Yeah, that's Prabowo
instigators, ya, penyebab riots, penyebab kerusuhan. That's killed hundreds after the overthrow, ya, masa transisi of Indonesia dan Presiden Soeharto in 1998. Okay, so that's good, Miss Eka. You already summary for all of this news. Yeah, that's this is the point. Yeah, that's the issue of this. Yeah, American defense. Yeah, American State Defense or Department of State Defense America spread the rumor about Prabowo. So they afraid. Yeah, about Prabowo. So also, yes. Yeah, they met a ban. Yeah, for Prabowo, cannot travel to America. Cannot enter to America because that's rumor. Yeah, that's Prabowo already violates the human rights. Yeah, melanggar human rights. Yes, hak asasi manusia. Yes, and, actually, yes. If I have suggestion that US is a lot of violate of human rights. For example, that US apa ya, mendukung tuh apa bahasa Inggrisnya ya? US supporting about apa ya, kekerasan di Palestina tuh juga sebetulnya pelanggaran ya, apa kekerasan di Palestina tuh bahasa Inggrisnya? Oh, oke, okay. The abuse in Palestine, kekerasan tuh abusive ya, bahasa Inggrisnya okay. Abusive, tulisannya abusive pakai V ya. Abusive, abusive in Palestine, yes, the US very supporting to apa ya, very supporting Israel to apa ya, Israel get war with Palestine, perang itu kan juga salah gitu kan? Oh, okay, yes, that's good, Miss Eka. Yes, excellent. I think that is a very very bad because of I think for violate of human right I think that is the line of violate of human right. Jadi yes. mendukung peperangan itu juga sebetulnya salah yes. satu understood Miss Eka. Yeah. Yes, that's a violence of human rights. US yeah, support the abusive of Israel yeah, to war with Palestinians, yes. with Muslim people yeah, in Palestine. Yeah, and ignore yeah, the rights of Palestinian people, yeah, mengabaikan hak-hak orang-orang Palestina. Yes, correct. Okay. Yeah, so that was also violence. Yeah, so many actually, U.S. or U.S. armies, yeah, U.S. governments yeah, already done the violence of human rights. Yeah, but the Prabowo just like that. So U.S. yeah make the big rumor about Prabowo. Yeah, so people yes, afraid. Rumor and if and I think that Prabowo is only following. His apa ya atasannya apa sih tuh leader his his leader instruction I think like that yes understood because he yeah. is do not do that by apa ya himself Him, ya himself yeah by himself him. Sorry yes himself okay understood. Yeah, maybe Prabowo. Yeah, did if Prabowo did for the crime of military. Yeah, but the allegation of crime military. Yeah, probably he did like that because the instruction of the leader. Yeah, because he was in the army in the state. Yes, the specific force. Yeah, commander, Kopassus. Yeah, so just follow the instructions. Yeah, just follow the instruction from the leader. Okay, understood, Miss Eka. If he did like that, jika dia telah melakukan itu, yeah.
But America already met the rumor, yeah, big rumor. Yeah, so people afraid, yeah, about Prabowo. Yeah, so yeah, okay, I understood, Miss Eka. And now, yeah, American people, yeah, so yeah, they were worrying, yeah, about Prabowo visit in the America. Yeah, and also, or maybe deny. Yes, yeah, and some of the secretary and the military secretary, the law officer in America also condemn, yeah, mengutuk, yeah, also condemn the Trump's administrations, yeah, pemerintahan Donald Trump, because Trump administration, yeah, granted the Prabowo visa, something like that. Okay, so I think this enough, Miss Eka. This learning is enough. So tomorrow again, we will continue the learning. Yeah, from tomorrow, we will learn the grammars, yeah, the grammars as well, yeah, on the Google Doc. Sorry, sir. Yes. Do you have a night class tomorrow? Yes, I will have evening class tomorrow, Miss Eka. Oh, evening class, yeah. Okay. I will join in evening class because I have a full meeting tomorrow. Yes, understood. Actually, you rarely join the class, you know, because it was so many demonstration in Indonesia, in Jakarta especially, to refuse the omnibus law. Yeah, so many demonstrations, so many issues. Yeah, maybe yes, you were busy. That's fine. Not only about omnibus law, but there is about coronavirus vaccine in my company. In my company. So I have a full meeting with our team to get the permit from Ministry of Health about this vaccine. Okay, understood. Yes. Yes, because yeah, you actually chase the targets, yeah, about the vaccines, yeah, in your company, and also the licensing. Yeah, or reports to the Ministry of Health, yeah, for the vaccines. Yeah, so yeah, this is actually forced, yeah, because maybe on December or the end of this year, probably the vaccine must be formed like that. Yeah, sudah ditemukan and the end of this year probably. Yeah, so you must. Yeah, actually, forcing or chasing the targets like that. Yeah, understood. So you really busy because a lot. Yes, because we have a cooperation with Russia about the vaccine, and we'll get trial from President Target at end November. November trial. Mm-hmm. In Indonesia, yes. Okay, so next month, yeah. So, yes. Yeah, because today is the middle of the month of October month, yeah. So yes. It's around 2 weeks next, yeah. So yeah, really busy you are. Okay, so no problem. You can join the class tomorrow evening, Miss Eka. Yeah, so that's okay. So, okay. Yeah. So I will typing down about your conclusions, yeah, because that was very good. So I will typing sure. down. Yeah, so okay, thank you, Miss Eka. See you again for next meeting. You're welcome, sir, and thank you for you too. Good night. So, yes, good night, sir. Thank you. Waalaikumsalam. Bye.